Komisi Pemilihan Umum Daerah Cilacap menggelar sosialisasi terhadap pemilih pemula bagi pelajar bertempat di Madrasah Aliyah Negeri 1 Cilacap pada Jumat pagi. Kegiatan ini diikuti oleh 50 siswa kelas 11 yang rata-rata mereka baru berumur 17 tahun dan telah melakukan perekaman KTP elektronik, bahkan banyak yang sudah memiliki KTP elektronik. Sosialisasi terhadap pemilih pemula, terutama kalangan pelajar, dilaksanakan agar partisipasi pemilih ditargetkan meningkat. Beberapa materi disampaikan oleh Ketua KPU Cilacap tentang pengenalan pemilu, visi-misi pasangan calon gubernur Jawa Tengah, serta berbagai aturan lain terkait pelaksanaan pemilu dan berbagai pelanggaran mulai dari masa kampanye hingga usai pencoblosan. Sosialisasi ini penting dan bermanfaat bagi para pelajar karena rata-rata mereka belum mengetahui tata cara pemilu dan jarang mengikuti sosialisasi di tempat masing-masing. Ya, saya mungkin menyadari mungkin anak-anak sekolah ini kadangkala kan satu eksklusif ya. Yang kedua mungkin belum berpikiran kepada masalah politik ataupun tanggung jawab. Nah, setelah kita Gustus School, ya mudah-mudahan sebagai sekelas ketua OSIS juga bisa menularkan pada teman-temannya atau teman sepermainan atau teman di sekolahnya tentang minimal ini pemilihan gubernur dan wakil gubernur yang tujuannya saya lihat bahwa mereka itu sudah banyak yang punya KTP atau sedang mau rekam KTP, itu bisa digunakan. Kalaupun dia tidak terdaftar DPT, besok kan mereka bisa menggunakan hak pilihnya di langsung di tempat, di jam 12 sampai jam 13 kan bisa menggunakan hak pilihnya. Sebelum ada acara KPU Gustus School, belum punya pengalaman tentang pemilu itu apa, paling baru sedikit tentang pemilu itu sekedar pemilihan umum tentang kepala daerah atau yang lainnya, seperti itu aja. Manfaatnya alhamdulillah kami jadi tahu pengertian pemilu itu apa, terus bagaimana nanti caranya kami memilih, terus tips-tips bagaimana cara kami memilih pemimpin yang baik. Kemudian kami juga ditunjukkan bagaimana caranya nanti memilih menggunakan hak pilih kami secara baik dan benar. KPU Cilacap mengharapkan peran aktif para pemilih pemula agar menggunakan hak pilihnya dan jika belum terdaftar oleh petugas coklit, untuk segera memberikan informasi kepada petugas PPS, serta membawa KTP elektronik saat melakukan pencoblosan. Dari Cilacap, Ulul Azmi, Satelit TV mewartakan.